Gigi my god, gak usah lo ganti nama selingkuhan lo di WhatsApp itu dengan nama-nama yang aneh. Tukang galon online. Berarti ada tukang galon di HP yang itu selingkuhan. Halo guys, balik lagi di channel I'm Production. Jadi di video kali ini kita bakalan reaction TikTok lagi, ya kan? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Abis itu jangan lupa follow Instagram kita berdua di sini. Jangan lupa pencet loncengnya. Abis itu jangan lupa nonton sampai habis. Asik lupa aja kalau kalian nih ya. Jadi buat yang semua udah dibilang dia tadi, ngapain gue bilang lagi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kemana ya? Ke videonya. Oke guys, teman-teman semua sanak saudara yang ada di mana-mana bersama kami nonton TikTok. Nonton TikTok, kita bakal reaksikan apa konten kali ini ya guys ya. Muah. Muah, katanya baru aja dibuka udah muah. Ya mungkin untuk biniknya yang untuk seluruh umat TikTok. Enggak dingirim video untuk biniknya biar biniknya tengok gitu. Sampai di post. Kan jadi AM muah karena yang juga dia. Ya mungkin kan lagi berantem orang ini. Jadi biar semua orang tahu gitu. Baby, I love you. Muah. Tengok itu. Muah. Tengoklah. Tengok, I love you katanya. I love you tuh bilang. Bilanglah. Itu bininya loh. Kenapa mau juga? Muah, baby, I love you. Next ya. Seberapa jauh sakit hati mengubahmu? Seberapa jauh bang? Apa? Tepuk tangan apa? Dia berubah yang. Kok dia gak berubah? Enggak. Yang gini-gini aja. Berarti yang harus sakit dulu supaya berubah. Sakitin aja. Enggak lah, kayak sakit demam gitu. Nah, sakit demam. Enggak itu arahnya. Tapi abis itu pas sembuhnya langsung go up. Sembuh, muncul penyakit baru. Ini penyakit sakit hati. Seberapa jauh sakit hati mengubahmu sakit hati? Oh iya, sakit hati. Hati. Berarti sakit hati. Enggak denyut hatinya enggak. Enggak lah, sakit hati itu sakitin dia sama cewek gitu kan. Pintar. Coba tengok lagi. Dulu aja udah ganteng dia. Tapi lebih lagi loh ini. Lebih apa? Lebih glow up. Cari aman ya. Gak usah, tengok dulu ini, duduk lagi. Awak pun bisa kayak dia. Udah lah, ngapain nengok abang-abang opa-opa. Awak pun udah kayak opa. Opa, taruh kuasa. Next. Tiga. Tinky, Wiki, Lala. Dipsinya nggak ada yang. Oh iya, dipsinya mana? Lala. Lala. Tinky, Winky, Dipsy, Lala, Po. Kan abang ini jadi bingung. Bentar, Tinky, dia berempat kok lima? Lima yang. Allahu Akbar. Nanti teh tolongnya apa? Ini pas sekali udah. Empat, nanti tengok di sini. Ya, gambar apa Tinky Winky? Tinky Winky. Tinky Winky satu orang. Bukan dua. Oh, kayak gitu. Buktinya ini beda orang bilang Tinky. Satu makhluk dia, tolong. Satu makhluk. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, empat orang. Iya, abang ini kenapa dipisahin Tinky sama Winky? Abang ini salah yang. Mau disalahkan. Abang ini salah. Kan Po kan abis itu. Dia bingung, Dipsinya gak ada. Satu masalah utama. Kedua, kenapa Tinky sama Winky bergabung? Dipisah. Baternya Tinky Winky satu orang. Ya, next yo. Kayak mana mau beol. Wih, alkohol. Masa sih? Disuruh cebok pakai alkohol 96% pula. Mati burit. Rata-rata burit kau itu? Burit kita. Rata-rata. Rata salah ya. Hancur. Hancur lah. Wah, lumer. Udah lah, kenapa bahas burit? Next.
Kenapa sih? Kenapa harus ada itu ya kan? Ini yang biasanya tuh siap makan ya, karena begah. Iya kan? Iya, dalam hati aja kan bisa. Tapi kalau dikeluarkan gitu lebih, wah gitu, lega. Kentut keluarkan, lebih lega. Itu ayam. Makin deras, Pak. Ngegasnya dua kali. Kenapa pula lagi nih? Udah lain itu kemasukan itu. Iya, memang enak, agak enak ya, tapi jangan dibiasakan, aneh. Biarlah yang lega loh, yang enggak ngerti. Nanti coba ya. Karena ini kan relate loh. Next. Mancing. Enggak, main lempar-lempar batu. Ayang pernah main itu? Nanti batunya terbang-terbang sendiri gitu. Pernah. Makanya tinggal di kampung ayang. Aduh. Pasti tidak sakit karena sudah dengan lemparan yang sangat profesional. Lah yang itu batu. Enggak. Adek itu udah pintar cara melemparnya. Udah pas lah itu. Ini pasti disuruh abangnya ini. Enggak lah. Tapi ini batunya gede kali loh yang. Pasti disuruh abangnya. Yes, lebih ke bendol selama. Next. Uang Anda sedang diproses. Ih, tarik duit dia yang. Bisa lah pakai cepek limpol. Janganlah, dia butuh itu. Silakan ambil uang Anda. Ambil, Bang. Gitu. Ayang kalau taruh duit kayak gitu. Gimana menjelaskan sama ayang? Gak ada kayak gitu. Uang, ini kan kayak gitu. Uang 100 sama uang limpul biasanya. Kenapa ada 2.000? Bisa. Berarti 5.000, 10.000 bisa diambil juga? Gak bisa lah. Bisa, yang itu 2.000 buktinya bisa. Berarti uang pecah-pecah boleh ditukar di ATM itu ya. Sistem baru gak sih? Sistem baru apa? Misalnya orang mau tukar uang, gak ada uang pecah untuk parkir gitu. Tukar di mesinnya gitu. Iya kayaknya ya. Dia pula ngatur keuangan bank. Aku bisa nukar uang gitu ya. Tidak. Kayak di kedai-kedai kan kayak gitu. Iya kayak gitu, dia udah lebih cepat. Yuk next yuk. Me, I guess I was a... Man is skating. Bukan masalah skatingnya, ini beliau ini siapa? Manusia yang punya rambut songgok ini siapa? Ini kawan dia lah. Ini bawa koper juga. Tapi kok pakai solo? Dia pakai solo. Tapi kayak betulan yang. Jelas sekali loh editannya. Enggak kok, nanti bintar deh. Nyangkanya itu kawan dia. Inilah kalau udah terlalu banyak dikonsumsi editan-editan apa? Sinetron. Apa pakai CGI deh yang? Enggak CGI. Biar nyata gitu. Enggak nyata ini loh masalahnya. Enggak nyata. Namanya kan ayang beras. Cakap sekali lagi direbus. Cakap sekali lah ya. Mengiyakan dia itu lelah juga ternyata. Next. Apa nih? Kata-kata. Kata-kata. Ingat ya cantik, sampai kapanpun aku enggak bakal mencintai lelaki lain. Mm-mm. Ingat cantik. Hah? Ikut lelaki lain yang cewek lain aturannya. Aduh, nggak apa. Maksud aku, ingat ya cantik, sampai kapanpun aku nggak bakal mencintai perempuan lain. Ini aneh-aneh aja. Berarti enggak kan? Enggak lah, ini kan uji bacain ini. Bukan dari hati. Nanti ayang kayak gitu. Enggak lah, masih normal ini. Next. Oh my god. Kita beli ya? Enggak ada dagingnya. Enggak enak disambal. Ini enggak tahu dimakan untuk jadi piaraan lah. Di patilnya nanti ayam. Nanti kita kasih namanya. Siapa? Luis. Ini kayaknya betina ya. Betina. Saro. Siapa Saro? Kan salah aja lagi. Tebak-tebak nama ikan. Pun Saro bilang nama cewek pikir dia. Nanti yang kenal namanya.
makanya ini jantan udah namanya ucup. Ini dia masih kecil ya ikannya. Udah besar ini, memang dia pendek, terpotong dia. Ini kalau dilanjut gelap kali. Gak usah ya. Next. Kenapa dikituinnya? Bapaknya kan sakit. Eh, jangan salah. Dia menghibur bapaknya supaya bapaknya ketawa. Iya, supaya bapak supaya sembuh kan. Kalau dia seneng kan dia nanti sembuh gitu kan. Iya. Tapi bapaknya nggak ketawa. Iya, bapaknya cuma ketawa dalam hati aja. Ketawa dalam hati sambil ngupat. Kalau bisa aku gerak, aku tepuk juga kali ya. Yo Nesha, balenlah bang. Abang di luar aturannya. Gimana ya mancing, apa jadinya itu? Enggak, memang udah pas ya. Dia umpannya. Dia umpannya. Memang dia yang mau dimakan ikan. Oh, enggak lah, dia aturan mau nangkep ikan loh. Enggak, dia yang mau dimakan ikan. Buktinya dia masuk. Apa dia disuruh ya? Bisa enggak usah overthinking. Bisa enggak? Sekali aja tidak overthinking Nadia. Ini kan mencoba memecahkan. Next. Jangan bilang kau lewat situ. Aduh. Jangan bilang kau. Ih, kok muat ya? Fix. Kucing itu benda cair. Benda cair dia. Enggak, yang dia ini udah terbiasa di alam liar, jadi tulangnya lunak. Jadi dia bisa melewati gorong-gorong. Enggak, maksudnya kan ini kecil. Tulang rangka badan dia apa diperhalus? Itu dia bulunya aja yang lebet loh. Dalam itu tulangnya kecil, jadi bisa mengikuti gitu. Jadi dia sebenarnya krempeng. Iya. Kayak gitu. Yaudah, yuk, next ya. Next. Cok lo ganteng, bisa gini enggak? Nah, kayak mana? Apa? Coba yang kayak gitu yang. Apa kayak gitu? Cok, nah dia bisa. Bisa ya? Ngapain? Ya, dia nantangin loh. Dia nantangin ya. Cepet. Apa? Arahnya kemana? Kecuali Kok lo keren. Yuk, laga boxing sama gua. Hah, menantang. Keren sejabodetabek. Tunjukin yang orang Medan juga bisa kayak gitu. Udahlah. Cupu loh. Ya musi. Udah ya. Setelah dipikir-pikir enggak bisa ribet. Setelah dipikir-pikir keren yang. Setelah dipikir. Udah ya lanjut ya, nggak cocok udah. Next. Nggak usah lo ganti nama selingkuhan lo di WhatsApp itu dengan nama-nama yang aneh. Tukang galon online, toko beras Sumber Jaya, sedot WC abadi. Hah? Pertanyaan gue sekarang gini, ngapain tuh tukang sedot WC nelfon lo tengah malam? Ah, mandi kan? Apa? Berarti ada tukang galon di HP yang itu selingkuhan? Ini tukang galon juga. Sianto galon. Tapi tukang galon. Itu Sianto. Gak kayak di Tito ini semua manusia laki-laki. Nanti cewek tukang galonnya, ibu-ibu enggak? Anto cewek. Iya, bisa aja yang buat Anto. Tahu ibu-ibu. Capek kali udah. Sianto salah. Iya. Enggak loh, tukang galon Sianto galon bapaknya Ijul. Sudahlah. Berarti enggak. Enggak. Berarti enggak guys. Udahlah segitu aja lah ya, capek. Kita scroll lagi. Enggak. Udah ya, segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah bergabung. Jangan lupa follow Instagram kami, linknya di deskripsi. Dadah. Dadah. Tapi tadi galonnya kayak mana?